baju-baju made in mana sih ini? Aduh, dada aja deh. Ini ada toko abaya. Hai semua, assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbi. Balik lagi di channel yang paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau keluar rumah nih. Saya mau beli aksesoris gitu, kayak kunciran gitu ya buat Ruby. Karena kunciran Ruby pada putus teman-teman. Oke, kalau gitu ikutin terus ya. Waktu di Madinah sekarang Isya, jadi abis sholat Isya ala tul. Langsung nih kita berangkat, oke? Kita tutup dulu, oh ya pakai cadar dulu. Nanti benerin di mobil seperti biasa. Sekarang kita ke mobil. Masya Allah mobil bersih banget ini teman-teman. Nah teman-teman, sebentar saya mau ini kendor lagi nih, apa sih cadar, gak enak banget deh kalau cadar kendor tuh, gak enak. Sekarang kita nyalain mobil. Bismillah. Oke, kita benerin seat belt karena di sini kalau nggak pakai seat belt bisa kena denda teman-teman. Coba kita nyalain AC. Kita nyalain radio dulu deh. Bismillah. Mana ini? Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu. Kita panasin dulu mobilnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, seat belt-nya ganggu banget. Bangkunya kurang ini nih. Kita buka sedikit ya. Kita ke mana dulu ya? Apa beli kunciran dulu ya? Habis kan Masya Allah Ruby rambutnya udah panjang, jadi butuh banget yang, waduh, orang sini kalau nyupir ada gajrugan di langsung aja gitu di ini. Ini tripodnya agak-agak gimana gitu. Ini bannya kempes nggak sih? Ban kayak rada kempes gitu ya. Sebentar deh, saya cek ban dulu nih, takutnya bannya. Saya cek ban dulu ya, takutnya kayaknya bannya rada kempes ya. Aduh, dada aja deh. Enggak sih, enggak ada yang sih habis, enggak ada yang ini sih ya, enggak ada yang apa, enggak ada yang bocor, enggak ada yang kempes ban. Perasaan doang kempes. Kita lanjut teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suasana habis Isya di Madinah. Oh, bulannya bulan sabit. Sekarang jam 8.31, jam setengah 9 teman-teman. Kita mau ke tukang kunciran, ke toko apa sih? Kayak jual-jual kunciran, kunciran rambut, bando gitu. Kalau kita kan di Indonesia, abang-abang kan lewat enak banget. Kalau di sini mah nggak ada abang-abang lewat. Menghayal gitu ya, di sini banyak tukang-tukang lewat. Nah di sini tuh tenangnya kalau belanja habis Isya, itu nggak, maksudnya kita nggak keburu-buru gitu. Kita tuh nggak dikejar-kejar waktu gitu loh teman-teman. Nggak kayak habis maghrib, wah kita buru-buru kan takut azan Isya. Kalau habis Isya kan udah nggak ada kan, waktu sholat udah nggak ada, jadi kita bisa berlama-lama istilahnya gitu ya, walaupun nggak berlama-lama juga sih, karena kan di sini kebanyakan laki-laki yang belanja. Saya ke toko aksesoris dulu aja deh. Tuh toko handphone banyak juga ya. Udah sampai. Tuh ini tempatnya teman-teman. Ada parfum juga, ada pokoknya segala macam lah, kita lihat aja ya. Ini tuh, ini namanya Markaz Asawir. Saya mau beli kunciran buat Ruby, pokoknya macam-macam deh. Saya mau beli henna juga. Aduh. Assalamualaikum. Masya Allah. Kayak minyak wangi gitu, ini parfum. Di sini tuh berbagai macam parfum, teman-teman. Tuh ada yang ada jam.
kita mau beli baklah, kunciran. Ada make up tuh. Di sini ada kaca-kacaan. Tuh kayak gini, syuf. Ada anting-antingan. Tuh banyak banget tuh. Kayak gini tuh 5 real. Lihat deh. Saya mau beli ini nih, kayak gini nih. Tuh. Ruby kan rambutnya udah lumayan lah ya, ada gitu. Tuh kalung-kalungan tuh orang-orang Saudi suka banget ya, aksesoris-aksesoris. Lucu. Beli ah. Aksesoris gitu loh, murah meriah, teman-teman. 5 real. Bentukannya tuh lihat deh. Lucu ya. Oh, jepitan nih, jepitan rambut. Yang mana ya? Fan Arabia, mau ini dulu. Arabia. Muhammad. Muhammad, fan Arabia. Mafi? Kiss, ayo kiss. Banyak banget kan? Ini lengkap banget apa ya? Syukran. Ini glisolid. Saya beli ini aja kali ya. Ini 9 real nih. Glisolid 9 real. Di sini panas dingin kulit tetap kering, teman-teman. Jadi gitu, sekarang kita mau beli apa nih? Ini kayak kunciran gini nih, lucu banget nih. Tapi yang kecil nih ya. Kuat enggak sih nih? Insyaallah. Yang penting kunciran, karena Ruby tuh aduh enggak betah banget dikuncir. Jadinya dia dilepas-lepas kayak jadi kebuang-buang gitu deh. Cuman kan kita kalau ziarah ke rumah bibinya suami gitu, ke rumah adiknya mertua, itu harus cantik, teman-teman. Anak kecil tuh pada didandanin kalau di sini. Lucu banget. Ada orang ijo, lihat deh. Cih. Ijo, ada kuning juga. Ada orange. Lucu banget. Nih, lihat deh. Kuningnya lucu banget. Tuh. Kuning. Lucu. Sebeli ini buat Jinan, Juana. Jinan, Juana, Shemuk, Ruby. Aduh, bingung deh. Banyak banget modelnya, teman-teman. Lucu-lucu. Jadi saya, aduh. Galau. Kita cari lagi, oke? Nanti lanjut. Aduh, saya udah milih-milih. Udah dapet ini. Dapet apa? Wah, sekarang make up nih. Banyak banget nih. Make up gitu. Sure. Tapi gak tahu merek apa ya, ini kayak eyeliner 28 real liquid lipstick. Merek apa ini ya, gak tahu deh. Nah, beli make up di sini buat apa ya, gak dipakai teman-teman. Tapi gak pernah keluar kan itu brush. Tapi henna, fan henna ya, henna, mau hennain rambut Ruby biar supaya tuh banyak. Ini henna, oh pacar, lihat deh. Ini teman-teman, syuf. Ini pacar. Kalau di sini itu buat rambut anak-anak kecil, pacar Arab gitu kan. Kalau orang dari haji umroh itu kan bawa pacar kayak gini. Banyak banget tuh lihat. Wah, masya Allah. Ini tas-tas. Oh, tas tuh lihat. Nggak tahu deh berapa real nih kayak gini. 57 real. Berapa rupiah nih? Tasnya lucu-lucu juga sih tuh. Oh, ini baju-baju, syuf. Baju-baju Ruby. Baju-baju apa sih ini namanya? Tahu deh tuh, kecil banget kan? Ini yang agak besar. Lihat deh. Ini baju-baju made in mana sih ini? Paling made in Turki gitu. Lucu kan? Lumayan kalau buat beli oleh-oleh gitu kan. Banyak motif, lucu nih. Ini tas-tas pesta gitu kalau kita pergi ke haflah. Bantal, ada banyak deh pokoknya. Yang mahal-mahalnya ditaruh di kaca gitu. Lihat deh, bagus banget kan. Insya Allah. Ini kaos kaki. Sekarang nih mau musim dingin, teman-teman. Udah mau masuk musim dingin. Ini pink nih, lucu nih. Ini pink nih, lucu ya. Aduh, tangan saya sampai keriput-keriput. Tangan saya kedinginan. Oh, lucu banget ini, sumpah. Suka warna biru. Ini ada biru. Saya suka yang kaos kaki nggak ketutup gitu karena kan di Saudi panas. Kita pilih dulu deh. Ini stocking. Wow, stocking, masya Allah. Ini bentukannya tingkat gitu. Ini sisir. Oh iya, sisir penting juga nih, sisir Ruby. 3 real aja gitu.
untuk pacar. Ada كم هذا يا محمود؟ 10. 10 طيب خلاص. ايوه. بس هذا؟ هذا. نيجي سايب بلي ini. Itu dia perlengkapan Ruby. Insyaallah. حسابك هذا الوحدة من 3.5 ريال. طيب هذا حساب الوحدة كاش. عرفتي؟ طيب هذا عشان كم كله؟ هذا مساء عليكي. مساء عليكي. اوكي خلاص. بدي هذا صايم الورد. طيب 10 ريال صح؟ شوف اوكي عرفتي. شكرا. ودي semua kita belanja 103. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, sekarang kita lanjut. Saya mau beli coklat dulu, saya mau beli sayur-sayuran dulu gitu. Kayaknya enggak usah di video ini ya, teman-teman. Bismillah. Itu enggak ada toko parfum tuh di situ tuh. Masyaallah. Ada toko abaya. Kita ke toko abaya ya. Kita lihat tuh ada toko abaya. Kita mampir ke toko abaya teman-teman, kita lihat ya ada model bagus nggak. Ini dia, ini tuh, nih tuh tokonya. Assalamualaikum. Masih muskilah anak sawar sawdi besar sawdi baik habis chef في model زي كده يا اختي زي انا بس شوف قماش هذا مو كويس شوف قماشه كده ما احب شوف هو فيها جو ثاني. هذا كم يا أختي؟ هذا زي كذا شوية. شوف kita lihat. Ada kayak gini teman-teman, cuman ininya tuh. لا عادي عادي أنا عشان في بلدي زي كذا عادي. أنت تبغي نفس الشيء؟ أيوة. طب عندك هذا. أوه ada kayak gitu. أيوة طيب كم هذا؟ لا زي كذا كم؟ أي شيء بعطيك السعر اللي يعجبك إن شاء الله. شوفي هذا كمان. لا ما عجبني شوية حبيبتي أبي أشوف موديل أبي حركات أبي حركات لا لا مو كذا شيل هذا خلي بس فوق هذا شيل هك كيف شيل هذا شيل أنا شيل هذه بالمرة شيلها فك بس فك فوقي عبد شيل فك فك يصير مكان نفس كذا لا 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 حلو زي كذا زي ما هو أيوة زي ما تبغي بس لو ما تبغي شوية ini ada juga nih model-model kayak gini. Ini kayak gitu. Bikam ada? Sini ada flip. Shuf, zai kita. Ada? Oke teman-teman, sekarang kita jalan pulang. Karena tadi Baba Ruby udah nelponin. Di mana gitu. Kita setel dulu Al-Quran. AC. Bismillah. Tadi saya udah ke toko abaya. Terus juga tadi saya nanyain apa ya? Niqab, cadar. Yang kayak gini yang kayak saya pakai gini kan ada yang mau ya. Itu enggak ada, teman-teman. Itu enggak ada, habis. Jadi stoknya pada habis, abaya juga pada habis. Gitu. Baik banget orangnya yang jagain. Jadi ngobrol. Cuman gak serekam karena dia bilang gak apa-apa lu videoin tapi jangan videoin muka gue ya gitu. Padahal dia pakai cadar gitu. Ya privacy ya orang Saudi. Jadi yang jagain tadi itu orang Saudi teman-teman. Madam Saudi punya anak 2 katanya gitu. Gajinya itu dia per hari bukan yang per bulan. Jadi kalau dia masuk ya dia gajian gitu. Dari jam 4 asar sampai jam 10 malam kata dia gitu. Saya belum bisa kemana-mana, paling ya cuma di sini-sini aja. Masya Allah, tabarakallah. Kita putar balik deh. Masya Allah, Madinah.
bikin orang mau balik lagi ya, kalau pulang kampung bikin orang mau balik lagi ke Madinah. Apa ya, kota Madinah tuh ngangenin ya kan. Yang udah pernah ke Madinah pasti mau balik lagi ke Madinah. Nggak tahu ya, perasaannya tuh happy gitu kalau di Madinah, tenang, nyaman gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin dulu atas doa Rasulullah kali kan. Insya Allah. Terus ada yang ngasih saran, Mbak, kok ini dong vlog ke tempat-tempat bersejarah di Madinah gitu. Pengen sih teman-teman, cuman ya itu, saya kan nggak tahu jalannya, jadi harus ditemanin sama suami, mau nggak mau kan gitu. Makanya saya ngevlognya ya keseharian saya aja deh, karena kan saya perempuan nih, harim, jadinya tuh ruang geraknya tuh sempit gitu teman-teman, kalau nggak sama suami, kecuali saya laki-laki ya, kayak Kang Alman gitu, kemana-mana kan tuh dia ngevlog. Kalau saya nggak teman-teman, apa-apa tuh harus izin suami. Udah gitu kan ada Ruby, udah gitu lagi corona begini, aduh repot deh kalau ngevlog keluar-luar gitu. Insya Allah lah, bismillah, kalau emang udah ada waktunya ya pasti ngevlog. Bismillahirrahmanirrahim, kita parkir dulu. Oke, udah sampai teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga terhibur ya. Terima kasih yang udah nontonin video kita. Kalau gitu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masa lama.